Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Semalam tak ada video masak. Hari ini baru ada. Ini pun Kak Noh dah buat petang. Okey, sebenarnya dah petang tu untuk post pada hari ini. Petang semalam tu Kak Noh dah buat lah. Jadi ini nampak macam suasana nyaman kan, sebab nampak tenang sebabnya dah petang. Okey. Hari ini Kak Noh nak buat kek lagi sebab ada semangat tengok kek jadi kan. Satu persatu kek yang Kak Noh buat tu alhamdulillah jadi. Jadi Kak Noh hari ni ada semangat lah, nanti raya adalah koleksi kek Kak Noh. Yang senang dan mudah lah cara Kak Noh. Ini sukatan cawan sahaja. Kek dia lembut dan moist dan lembab. Kak Noh suka jenis kek yang begitu. Okey, Kak Noh nak tengok hasilnya. Ini dia kek Mabal Sangkuik. Kenapa lalat ni dah petang pun sibuk lagi. Ni nampak warna dia pun cantik. Dan dia memang ni, tengok ni. Dia memang moist kan kawan. Memang lembut. Kak Noh suka kek yang lembut. Ni nampak marble dia adalah sikit-sikit ya. Maklumlah baru pertama kali buat kek marble gini. Ni bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap kan kawan. Wangi sebab Kak Noh letak kulit lima sangkuik. Manisnya pun pas-pas saja. Sederhana ya. Ni kawan-kawan boleh cuba. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat kek sangkuik marble, okey. Kek marble sangkuik pun boleh lah. Okey, kita ada 2 cawan tepung gandum. 1 cawan gula kaster. 4 biji telur. Ni saiz B ya. 4 biji telur. Kalau grade A boleh pakai 3. Okey, kita ada 1 ni 250 ni rasanya. Dia 260 lah. Ni kita guna suku ni sebab dia 260, kita nak pakai 250 sahaja ya. Kita ambil separuh begini, tinggalkan sikit. Butter ya. Ini original salted, maknanya ada garam, tak perlu letak garam. Ini parutan kulit limau sangkuik. Ni Kak Noh parut. Ni nampak ni dia. Jangan sampai putih ya. Dia macam ni saja. Warna putih tu tak, kita tak ambil. Kalau terambil nanti dia pahit. Okey, 2 sudu serbuk koko. Ada esen vanila, ada pewarna kuning sikit. Ada baking powder. Ni setengah biji daripada limau tadi ya, sangkuik tadi ya. Ni tinggal Kak Noh tinggal separuh. Ni ada separuhnya Kak Noh buat ambil jus dia. Kita ada 2-3 sudu apa? Paste sangkuik tu, apa? Bancuhan sangkuik tu, tu 3 sudu ya. Jangan lupa kita panaskan oven sebelum guna lebih kurang dalam 5 atau 10 minit ya. Okey. Ni kita akan masukkan gula. Bismillah. Gula kita. Kalau misalnya tak ada gula kaster, boleh guna gula biasa, gula pasir tu. Kawan-kawan apa? Blend sikit lah. Bagi separuh hancur ya. Ini disebabkan dia 260. Jadi Kak Noh cuma ambil ni ya. Tinggalkan separuh. Okey. Tinggalkan separuh. Tinggalkan buat separuh. Tinggalkan sikit. Kita nak 250 sahaja. Okey. Ini kita akan pukul sehingga gula dengan butter ni dia mengembang ya. Ini anggaran ni butter ni lebih kurang dalam 1 cawan ya. 1 cawan. Ni kita pukul. Ni mula-mula dia macam ni. Tapi dalam lama dia akan cair sendiri. Kita pukul sampai dia warna putih ya. Kak Noh tak pakai mixer sebab Kak Noh tak, nanti kawan-kawan ada yang tak ada mixer tu kesian kan. Kalau yang tak ada mixer pun boleh buat ya. Kek ni ya. Okay, kita pukul sampai dia kembang. Ni melekat-lekat lagi. Okey kawan-kawan, ni dah kembang. Ni kita akan masukkan. Ni dah ringan ya. Kak Noh pakai tu je. Ni kita masukkan telur. Jangan lupa ya, tepung kita ni diayak dengan baking powder ya. Ni kita masukkan telur satu per satu.
Rasanya kawan-kawan pun tahu kan, buat kek ni satu persatu ya. Termasukkan satu. Tapi jangan pukul lama-lama, setakat dia bercampur sahaja. Kita akan masuk lagi sebiji macam tu. Ya. Ini cara lebih selamat lah, satu persatu. Nanti tak rosak adunan kita kalau perlu tu rosak ya. Dan kita akan campurkan semua telur-telur tu. Okey, kita masukkan esen vanila. Okey. Masuk esen vanila. Kita masukkan tepung kita ya. Kita ayak dengan satu sudu baking powder ya. Ya, satu sudu kecil ya. Kita ayak dulu. Okey, kita masukkan tepung, kita masukkan ni sangkuit kita. 3 sudu sangkuit ya. Air jus sangkuit tadi dalam 3 sudulah. Okey, ini kita masukkan separuh ya. Ni separuh. Separuh lagi nanti kita akan tabur di atas kek kita. Okey. Kita kacau dulu. Okay. Dan kita akan masuk sedikit demi sedikit tepung kita yang telah kita campur dengan baking powder. Jangan banyak-banyak dulu ya. Ni Kak Noh juga lupa bagi tahu 3/4 cawan air ya, air suam. Ni banyak ni. Okey, ni kita masukkan sikit-sikit ya air ya. Sikit-sikit saja. Kita selang dengan tepung ya. Okey. Kita masukkan lagi tepung. Kita selang-selang dengan air ya. Selang dengan air. Dia tak sampai setengah cawan ya, 3/4. Okay. Dengan cara macam ni kita letak, nanti kek kita lebih moist lah. Okay. Akan lebih lembap. Kak Noh suka kuih kek yang lembap lah. Walaupun Kak Noh bukanlah penggemarnya, tapi Kak Noh memang suka kek yang sedikit berat. Dia lembap tu kan, dia berat kan. Kita campur lagi air kita. Kita kacau sampai adunan sebati dan kita akan bahagikan sedikit kepada dua bahagian ya. Okey, nampak ni. Kita akan bagikan kepada dua bahagian. Okey kawan-kawan, ni kita ambil sedikit, kita masukkan dalam ni ya. Kita ambil tak banyak, kita ambil sikit je. Okey, dalam 2 sendok macam ni. Kita nak bancuh dengan serbuk koko kita ya. Coklat kita tu. Kita gaul rata-rata lah. Okey ni. Kita akan gaul. Kita letak 2 sudu tadi ya. Kita gaul sampai dia merata lah. Okey. Ini agak gelap warna dia. Kita bancuh dulu sampai dia merata ya. Okey kawan-kawan ni. Nampak dah gaul dah. Dah rata. Sekarang Kak Noh nak letak sedikit di kek yang ni. Sebab kita nak bagi cantik sedikit warna dia ya. Janganlah marah Kak Noh, kata asyik guna warna je kan. Kalau tak nanti dia tak cantik, insyaAllah. Kalau kita guna tak banyak dan bagi Kak Noh lah. Kita bukan selalu kan. Okey. Ni kita nak bagi dia cantik sikit.
jangan terlalu kuat sangat ya. Over dulu pula. Okey, ni dah siap. Kita akan masukkan dalam balang kita. Ni loyang 8x8 dah Kak Noh letak minyak dan Kak Noh letak lapik dengan plastik. Apa? Plastik pula. Kertas minyak. Okey, sekarang kita akan slice apa slice pula. Kita apa? Masukkan sikit-sikit lah. Okey. Ni sebab kita nak buat marble kan. Kawan-kawan, kalau bab kek maknanya ni Kak Noh baru buat. Okey. Harap-harap jadi kawan-kawan. Ni nampak sikit lah. Sebab kita nak bagi dia cantik. Harap-harap cantik lah ya. Kak Noh berkorban ni. Raya tahun ni rumah Kak Noh ada kek. Kan? Buat sendiri kan. Tak cantik pun sendiri yang buat. Yang penting ada rasa kan. Yang penting sedap. Rupa tak ada tak apalah. Okay. Ni kita akan teruskan macam ni. Sehingga habis ya. Sehingga cukup semuanya. Kita selang-selang macam ni saja kawan-kawan. Rasanya kawan-kawan lebih tahu kan. Kak Noh ni. Aduh. Kalau bab kek-kek ni lemah sikit Kak Noh ni. Tapi hari ni Kak Noh nak cuba juga. Mana tahu nanti raya adalah koleksi kek Kak Noh kan. Okey. Kita masuk lagi. Yang ni coklat yang terakhir ya. Kita habiskan. Yang atas tu Kak Noh akan selaputkan semua dengan warna kuning ya. Ni kita habiskan. Kita memang nak cover semua ni kan. Biar kita nampak apa? Dia punya batik tu marble dia tu kat bawah je. Okey. Dah. Ni ada lagi kawan-kawan. Rugi. Okay. Kita ratakan lah. Dia biar dia rata gini. Okay, ni kita taburkan kita punya kulit limau tadi. Ya. Yeah? Kulit orange sangkuik. Jangan banyak juga nanti dia hangus. Kita letak sikit saja, tak bagi rasa saja. Okey. Ini kawan-kawan bakar pada suhu 140 selama 45 minit ya. Api atas bawah. Jadi Kak Noh tak tunjuklah nak masukkan dekat oven tu ya. Api atas bawah 140 45 minit. Okey kawan-kawan, alhamdulillah ni dah masak ya. Tadi Kak Noh terlebih sikit api dia dah agak merekah sikit kat atas dia tapi insya-Allah dia tak ada apa-apa. Ni masih panas, kita kena tunggu sejuk dulu. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan, ni masih panas ya. Kita tunggu sejuk baru kita akan potong ya. Okey kawan-kawan, ni dah sejuk sedikit. Kita potong ya. Kita potong. Ingat potong kita guna pisau yang tajam ya. Sebab kalau tak tajam nanti kek kita tak cantik. Okey. Kita ambil yang ni dulu. Sekejap ya, kita angkat dulu. Sebab kita pakai paper no ni dia senang sikit ya. Kita tengoklah kita punya kek batik dia. Walaupun batik dia tak berapa, marble dia tak berapa nak cantik sangat. Dia macam ni lah kawan-kawan. Inilah cara kek marble cara Kak Noh lah. Okay. Kawan-kawan boleh cubalah. Ya. Yeah. Ini panas lagi kawan-kawan. Dia elok sejuk sikit. Nampak ni. Dia memang apa? Moist ya kawan-kawan. Memang moist. Memang cantik. Kawan-kawan boleh cubalah. Ini first time Kak Noh buat kek marble yang begini. Ya. Yeah.
kek marble sangkuik. Tahun ni insya-Allah lah adalah kek kat rumah Kak Noh. Okey. Alhamdulillah. Okey kawan-kawan, alhamdulillah. Ini dia kek marble orange sangkuik kita dah siap dengan bau harum. Ada kita punya marble-marble ni, boleh lah ya. Okey, kawan-kawan boleh cuba ya. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan sokong Kak, dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.